Selamat pagi. Enggak usah, biasa aja. Selamat pagi. Tapi kan enggak sopan toh, Pak. Loh, ini kan di panggung. Selamat pagi. Selamat pagi para hadirin sekalian. Nah, itu benar. Oh, tapi tangan jangan kaku, Reza. Tadi kalau pidato pakai as. Masya Allah. Topil-topil anak kadal ini apa-apaan, gandeng-gandengan. Boleh. Mbak. Mau kemana, Mbak? Pulang. Ih, Bang Pi. Kenapa sih dorong-dorong Romla? Bukannya didorong-dorong. Bang Pi megangin. Takut Romla ngejoprak. Siapa yang mau ngebangunin? Bang Pi gak nyangka perhatian banget sama Romla. Bukan Romla deh, Om. Siapa ya, Om? Aduh, Bang Pi, masa kok gak tahu sih? Om itu panggilan kesayangan Romla. Namanya kan Romla, panggil Om. Oh, iya, Om. Bang Pi, gimana sih? Bukan Om, tapi Om. Ya, Om. Sekarang Om pulang dulu. Bang Pi lagi banyak kerjaan. Pulang sana, pergi sana. Ya udah deh. Om pulang dulu ya, Bang Pi. Miss you, Bang Pi. Miss you. Badan lu amis, tau gak? Miss you. Asal. Waduh, ini gak bisa didiemin nih. Bisa kacau nih. Gimana ya? Mesti cari solusinya nih. Siapa yang bisa bantuin gue ya? Ini ada nih. Gue telepon aja dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Lupa sama suaranya Bang Pi. Bang Pi. Ya ampun. Ini Bang Pi anaknya Cang Rokim. Ya ampun, Bang Pi sombong. Bang Pi ini yang gak pernah telepon-telepon sepupunya apa di Lampung. Gak kangen ya ke Lampung ya. Ayo sini dong. Kagak, Bang Pi kagak lupa. Bukannya kagak mau ngangkat HP, Bang Pi sibuk banget. Jadi jarang buka-buka HP. Malah Bang Pi tambah suka begitu. Ngomong-ngomong, si Pita ada? Nah, Pita. Nih, di sebelah. Aduh, akhirnya Bang Pi. Abang, apa kabar? Gak pengen ke Lampung toh. Gak kangen sama kita-kita. Halo juga Pita. Iya, nanti Bang Pi main-main kalau dia kagak sibuk ya. Aduh. Balikin ke Mala lagi dong. Bang Pi mau ngomong nih. Iya. Nih Mala nih. Pasti ngoper-ngoper. Ya. Kenapa Bang Pi? Iya, nanti Bang Pi ceritain deh. Tapi sekarang Bang Pi ada perlu penting nih. Bang Pi mau minta tolong. Cindy. Ngapain lagi sih dia? Halo Cindy. Kenapa Cindy? Bobby. Kamu mah gak ada romantis-romantisnya ngejawab telepon aku. Aku cuma mau nanya, kamu lagi ngapain? Di mana sama siapa? Ya ampun, nanyanya pelan-pelan dong, satu-satu kali. Ini masih di rumah, mau berangkat kampus sendirian. Oke. Oh, kamu jawabnya aja serius banget. Biasa aja kali sayang. Bobby, kita ketemuan yuk. Aku kangen banget sama kamu. Ketemuannya mau ya? Baru juga kemarin ketemu sih, dia sudah kangen aja sih. Ya kemarin sibuk banget sih, dia harus ke kampus, nyelesain skripsi. Pak Bambang tuh ngasih datanya sempit banget. Kamu tahu sendiri kan Pak Bambang orang kayak gimana, Cindy? Ya? Iya. Aku tahu. Ya, tapi masa sih nggak bisa sejam, dua jam gitu buat aku ketemuan bentar? Aku kan cuma mau minta maaf sama kamu. Udah kan minta maaf di telepon juga bisa. Udah aku maafin deh. Kamu mah gitu sama aku. Aku kan cuma pengen minta maaf secara langsung sama kamu. Biar kamu tahu ekspresi muka aku. Bobby.
Ya ampun, Cindy, Cindy, hey, jangan cengeng banget dong. Jangan nangis, kalau nangis tuh buat yang penting-penting aja. Dia meninggal gitu, kehilangan duit 1 miliar gitu. Buat yang penting-penting aja, yang kayak gini kamu gak usah nangis. Abis kamunya gitu sama aku, gak mau bela-belain ketemu aku. Ya udah oke. Mau ketemu di mana? Ya udah kalau gitu di kafe dekat kampus kamu aja. Nanti kalau kamu udah selesai kamu kabarin aku. Oke. Bye sayang. Dah. Yes, let's go. Tin, kamu coba yang mikir tuh. Masa kamu mau kawin sama Bapak Susilo? Pak Susilo itu kan bosmu. Apalagi nanti kalau ibu tahu, pasti berabe. Mbak Rono, saya tuh gak kawin sama Pak Susilo. Tapi tadi saya tuh lagi latihan MC. Emosi? Nikah sama emosi itu gak baik. Tapi gak bagus. Oh, kamu patah hati ya sama Robi. Robi itu kan lainnya banyak laki-laki yang lebih bagus, lebih ganteng, lebih putih, ya itu kayak Robi, ya kan? Aduh, Mbak Rono kok malah makin kemana-mana sih? Malah makin salah paham. Duh, piye gitu sih? Oh, kalian semua di sini toh. Hei, Mbak Rono, jangan aneh-aneh ya, ganggu aja. Tadi Tini udah mulai lancar. Mau dilamar? Ya Allah, jangan dorong. Kasihan Tini. Dia tuh kan masih perawan, jadi nanti gimana masa depannya, ya ampun. Aduh, Doro, itu kok tega-teganya. Rono, siapa yang mau kawin sama Centin itu sopo? Hah? Mbok Rono, jangan ngarang. Jangan bikin gara-gara melulu. Panggil penghulu, jangan. Aduh, tambah gila saya. Jadi, ayo, Mas. Jangan! Ada apaan sih, gak ada apa-apa, Bob. Papi mau ngelatih Centini, tapi Mbok Rono salah paham. Kamu tahu sendiri kan, Mbok Rono? Pokoknya, saya itu gak ikhlas kalau sampai Tini menikah sama Doro Susilo. Pokoknya gak ikhlas deh, lahir batin gak ikhlas. Papi mau nikahin Centini, Pi? Nyebut dong, Pi. Bob, Mbok Rono salah dengar. Kamu jangan dengerin dia dong. Jangan mau kita diadu. Tuh kan, Den. Mereka itu mau pada berbuat madu. Berarti memang Tini itu mau nikah beneran. Aduh, tobat. Iya oke, Mbok Rono salah dengar. Tapi tadi Papi bilang mau latihan sama Centini. Mau latihan apaan, Pi? Macem-macem aja sih. Bob, ini enggak macem-macem. Ini enggak ada macem-macem. Papi ngelatih Centini untuk jadi MC untuk acara ulang tahun Mami nanti. Ya enggak, Tin? Nji, Mas. Nji loh, Mas. Tadi Centini tuh latihan nge-MC sama Bapak. Mbok Rono tenang aja ya, Mbok ya. Papi gak bakal nikahin Centini. Mereka itu gak jodoh, oke? Ya syukurlah, Den. Kalau memang jalan pikirannya Tini itu ceroboh. Syukur deh. Pi? Ya? Mbak, salah nih. Saya belum pesan. Mas Bobby kan? Ini pesanan khusus buat Mas Bobby. Permisi, Mas. Siapa yang pesan? Hai, saya. Cindy. Sama teman-teman. Iya, tadi habis ngumpul-ngumpul gak apa-apa kan, sayang? Nah, gak apa-apa sih. Hai, Bobby. Hai. Halo, hai. Bobby cute banget ya. Pantesan Cindy kepincut. Iya loh, si Cindy tuh sering banget ngomongin Bobby sama kita. Iya bener. Udah deh, rempong banget sih. Sayang-sayang. Ini nih ya, aku mau ngomong serius sama kamu. Ini saatnya kita ngomong dari hati ke hati. Kita harus saling jujur, sejujur-jujurnya. Ya. Hah? Ini buat pegangan kita ke depannya. Jadi sekarang aku sama kamu akan berikat.
teman-teman kamu. Nggak apa-apa, sayang. Hah? Justru mereka itu akan jadi saksi janji suci kita.